Pemirsa, pelaksanaan Bupati Kap Sarolangun tahun ini berjalan dengan baik dan sukses. Ketua PSSI Sarolangun memberikan apresiasi dan berharap turnamen tersebut dapat menjadi agenda yang dapat membangkitkan sepak bola Kabupaten Sarolangun. Turnamen sepak bola Bupati Kap Sarolangun di tahun 2023 ini secara resmi telah ditutup pada Kamis sore, yang disaksikan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Di partai final mempertemukan Kecamatan Batin 8 dan Kecamatan Sarolangun, yang akhirnya berhasil dimenangkan Kecamatan Batin 8 lewat drama adu penalti. Suksesnya pelaksanaan Bupati Kap Sarolangun di tahun 2023 ini mendapatkan apresiasi dari Ketua PSSI Kabupaten Sarolangun Haji Hurmin. Menurutnya, event tersebut sangat bagus dilaksanakan. Selain dapat menjadi dongkrak untuk kemajuan sepak bola, juga dapat menjaring bibit pemain yang ada di Kabupaten Sarolangun. Tak hanya di tahun ini, dirinya juga berharap pelaksanaan event Bupati Cup dapat berkelanjutan dan dapat menjadi agenda tahunan di Kabupaten Sarolangun. Insya Allah mudah-mudahan ke depan akan berkelanjutan. Memang di ajang seperti ini, kita mencari bibit-bibit. Nah, hemat tawa kuat ini amat, pasti ada jalan pikir. Andal, gunanya kita nonton mungkin dari wasit segala macam, dari juri, dia akan memantau kalau ada bibit-bibit main kita ke depan itu akan ditarik untuk seperti ada Gubernur Cup dan lain sebagainya. Terima kasih banyak terhadap pemerintah Kabupaten Sarolangun khususnya PJ Bupati beserta seluruh jajaran. Yang jelas terlaksananya acara ini memang dukungan dan support dari Pak PJ Bupati Sarolangun beserta jajaran. Bagas Setiawan, CTV, melaporkan.